سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. شهد لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدني عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam ini tuan-tuan dapat sama-sama kita meneruskan kuliah kita. Dan insya-Allah pada kesempatan ini sebagaimana yang telah kita mulakan perbincangan kita berdasarkan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan sambung semula dalam tajuk berkenaan dengan pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bab yang ke-8 ni, pada hadis yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis yang ke-65, hadis yang ke-65 muka surat 43. Kalau yang ada kitab tu boleh rujuk kepada kitab kita muka surat ke-43. Baik, sebuah hadis daripada An Abi Ribthah قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Abu Ribsah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Ini kita boleh tengok bentuk sebagaimana sahabat-sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menyampaikan perkhabaran kepada kita untuk dapat sama-sama kita menghayati ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita jadikan iktibar dan mana yang boleh kita ikut dan juga kita dapat turuti, bolehlah kita sama-sama mengambil sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Kalau yang terdahulu, kalau tuan-tuan masih ingatlah, sebab kita dah kuliah kita yang terakhir tu kalau kitab ni belah-belah. Jadi kita tak sambung yang bab-bab yang lain, yang mana kita telah menguraikan jenis-jenis pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada gamisnya dan juga dari segi jenis kainnya, yang telah kita bicarakan tentang apa nama disebut ridaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selendang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai juga telah kita huraikan dahulu. Dan dalam perbincangan hari ini merujuk kepada burdan. Burdan ni asal daripada kalimah kuntun. Apa dia yang dimasukkan pakaian berwarna hijau ni, kalau kita rujuk daripada syarah kepada kitab hadis ni, dia merujuk kepada kuntun, iaitu kain selimut ataupun baju selimut. Yang dibuat baju selimut tu macam yang di Madinah tu ataupun tu imam tu dia pakai yang baju di luar tu, baju di luar tu. Ataupun kuntun juga merujuk kepada selimut lah.
yang digunakan untuk menyelimuti Nabi SAW, bukan hak gamis yang pakai warna putih tu, lebih kepada kain yang diselendang ataupun yang dipakai di atas baju yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada dua helai yang dipakai oleh Nabi SAW, yang kedua-duanya itu berwarna hijau, yang berwarna hijau. Baik, pakaian warna hijau ni tuan-tuan muslimin dan muslimat adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh ahli syurga. Antara kelebihan warna hijau itu yang digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah warna hijau di kalangan ahli syurga. Lepas tu kalau siapa yang tak apa nak gemak warna hijau tu, maknanya dia tak apa nak gemak jadi syurga pun ahli syurga. Dia warna biru lah, warna lain daripada warna hijau. Ada juga orang yang allergic warna hijau jadi kalau orang yang allergic warna hijau tu nampak gaya lah tu, wallahu alam. Orang yang tak apa suka dengan ciri-ciri ahli syurga ataupun warna-warna yang dikenakan kepada ataupun yang dipakai oleh golongan ahli-ahli syurga. Itu dah tuan-tuan. So bolehlah kita ambil iktibar, salah satunya sama ada kita nak gunakan ridak ni dengan warna hijau. Macam contoh saya pakai warna hijau ni, ni salah satu daripada kita mengambil sunnah Nabi SAW lah. Baik, jadi faham hadis tu, hadis ni ringkas saja untuk kita fahami, hadis yang ke-65. Kemudian seterusnya hadis yang ke-66, An Qailah binti Makhramah qalat ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asmad mulayataini mulayataini kanata bi za'farat wa qad nafadathu wa fil hadis qissatun tawilah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, Qailah binti Makhramah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju yang berjahit, dua baju berjahit yang busuk berwarna za'farat. Warna za'farat ni warna kuning ayam, warna kuning ayam yang telah luntur. Maknanya bukanlah warna kuning terang, tapi warna kuning ayam yang luntur. Ada juga kain-kain yang kita selalu pakai kan, warna kuning ayam tu, itu juga pernah dipakai oleh Nabi SAW. Tapi hadis ni hadis yang panjang, cuma dia nak ambil poin tentang kat mana berkenaan dengan warna baju ataupun pakaian yang dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi daripada hadis ni faham kita, selain daripada warna putih, ada juga warna-warna yang lain yang dipakai oleh Nabi SAW. Maknanya Nabi pun berwarisi juga lah. Ada yang berwarna merah, tapi merah tu bukan merah ang-ang terang tu. Merah yang merah hati, merah yang gelap sikit. Kemudian warna hijau, yang tu juga ada para sahabat melihat Nabi pakai. Dan warna hijau tu lebih kepada ridak yang Nabi SAW kenakan ataupun baju luar, baju yang digunakan luar. Macam kita tengok ada ni masyayikh-masyayikh, dia pakai baju gamis dalam, yang di luar tu dia pakai mundah, yang disebut sebagai mundut, ataupun digelar sebagai mundah yang kita sebut. Mundah kita ingat kurhat yang nasyid, yang tu qasidah mundah kan. Tapi ada kain ataupun baju yang digelarkan sebagai mundut oleh orang-orang Arab. Baik, kemudian kata muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-67, An Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadhi min athiyab liyalbisha ahyaukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pula diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu hendaklah memakai pakaian putih. Maknanya Nabi suruh kita melazimi, maksud hendaklah di sini bukan wajib lah. Dia sebagai salah satu daripada galakan, walaupun alaikum dalam bahasa Arab ada yang merujuk kepada wajib, kutiba alaikum siyam,
kutiba, yang kutiba tu barulah ada ungkapan kewajipan. Kalau sekadar alaikum, alaikum atas kamu bil biyad, alaikum bil biyad maknanya merujuk kepada lazimkanlah kamu dengan berpakaian putih. Jadi kalau boleh kita cari baju jubah ke apa ke, yang sunnahnya ialah dengan selalu berwarna putih. Sebab putih ni pertama warna ketenangan, dan yang kedua ya mudahlah kita tengok kotoran ataupun kalau kata kotor tu mudah kita kesan tentang kotor tu. Kalau warna hitam lagi tak berusuk, yang tu kita kata masih lagi walhal berdebu dan sebagainya. Itu dari segi dia punya kesan warna tu yang kita gunakan. Jadi hak putih ni Nabi SAW suruh kita pakai, dan Nabi kata lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat, supaya dipakai oleh orang yang hidup di kalangan kamu, dan kafankanlah orang yang mati di kalangan kamu di dalamnya, maka sesungguhnya ia adalah pakaian terbaik kamu. Nabi pun diri kata fa'idnaha min khiyari siyabikum, warna putih adalah warna yang terbaik untuk kita pakai. Itu dia. Nah, jadi kalau kita rujuk juga dalam syarah-syarah hadis ini berkenaan dengan galakkan Nabi SAW, bilakah sebenarnya yang amat-amat digalakkan kita berpakai warna putih ni? Yang sangat-sangat digalakkan ialah khusus untuk kita solat Jumaat, solat berjamaah dan bertemu para ulama. Itu kalau kita nak pergi ke market ke apa ke, yang tu lain lah. Kita nak pergi kerja, yang tu pakailah warna apa pun. Tapi pakaian putih ni lebih sesuai untuk kita gunakan beribadah sembahyang Jumaat, untuk menampakkan kesatuan. Pakai ramai-ramai mai semua warna putih belaka, itu menampakkan kesempurnaan, menampakkan kesegaragaman antara para jemaah tu. Dan begitu juga ketika sembahyang berjamaah digalakkan. Lepas tu kalau kita pergi buka contoh-contoh orang Arab ramai, ramai yang suka mengenakan pakaian putih, mungkin dia mengambil iktibar daripada hadis ni. Dan kita nampak cukup seronok bila ramai-ramai berpakaian warna putih, kita nampak macam serasi, dan kemesraan tu mudah nampak, mudah wujud. Tambah pula bila kita pergi ke majlis-majlis para ulama, dan di kalangan para para muhibbin ataupun di kalangan para apa nama tetamu ataupun para pelajar mai dalam keadaan berpakaian putih, memang kita nampak masya-Allah tenang hati kita. Dengan tuan guru pula menyampaikan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, membacakan pula hadis-hadis, kita akan rasa ketenangan itu menjelma di dalam di dalam hati kita ni tuan-tuan. Itu kelebihan dia. Jadi kita gunakanlah pakaian putih ni selalu. Jadi beramallah dengan pakaian putih tu. Kalau boleh bukan nak wajibkan main masjid, berpakaian putih, pakai jubah putih. Itu cukup cantik. Sebab Nabi SAW sendiri melazimkan, suruh kita melazimkan alaikum, hendaklah kamu, kata Nabi SAW, bil bayar, dengan berpakaian berwarna putih ni. Baik. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, hak warna putih ni juga Nabi SAW suruh mengkafankan mayat jenazah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih. Ni macam kita tengok ketika wafat Nabi SAW, Siti Aisyah meriwayatkan berkenaan dengan bagaimana keadaan baginda SAW dikafankan oleh para sahabat. Maka mengkafankan Nabi SAW dengan 3 helai kain putih daripada kapas buatan daripada Yaman, tanpa dipakaikan baju dan kain serban. Mana tak dipakaikan baju biasa dan tak diletakkan serban, hanya cukup dengan kain putih itu saja dibalut tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dikafan, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana Nabi suruh mengkafankan jenazah dengan pakaian ataupun kain yang berwarna putih.
Jadi hak yang tu yang kita nak beramai dalam agama ni, okay, cantik dah lah. Walaupun tak warna putih pun harum juga. Tapi warna putih tu adalah warna yang terbaik untuk kita jadikan pakaian yang melindungi untuk badan kita. Okey, itu hadis yang ke-67. Jadi faham kita, tadi yang kita cerita mula, ada Nabi juga berpakai warna hijau. Ada juga Nabi SAW pernah mengenakan warna selain daripada warna hijau dan putih, iaitu warna kuning, kuning ayam. Okey, habis lah tu. Kemudian hadis yang seterusnya tuan-tuan, hadis yang ke-68. An Samurah bin Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayad fa innaha adhhab wa athyab wa kaffinu fiha mautakum. Yani hadis yang lebih kurang sama matannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi diriwayatkan oleh Samurah ibnu Jundub. Dia kata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian yang putih, maka sesungguhnya ia lebih bersih, lebih baik. Dan kafankanlah di dalamnya orang mati di kalangan kamu. Lebih baik ini maksudnya, kenapa tuan-tuan? Kerana lebih dekat kepada sifat tawaduk dan tidak berbangga diri. Kalau warna lain, mungkin kita tengok orang lain warna tak mampu nak cantik, kita nampak terselah lagi. Ataupun kadang-kadang ada orang yang suka-suka duk puji-puji ni, tengok ustaz ni warna cantik, baju ni beli kat mana. Jadi dia dah mula rasa lain dah. Kalau warna putih semua semacam tu, tak ada siapa nak kata apa. Maka kita pun akan rasa kita sama dengan orang lain dia pun. Tu yang kita pakai ihram pun warna putih kan. Untuk apa? Untuk menampakkan kesamaan dan menunjukkan sifat tawaduk. Tu yang Nabi SAW maksudkan dengan baik itu, atyab itu, wa atyab. Dan hak yang satu lagi, disebabkan putih ni nampak bersih, nampak bersih. Kalau satu titik pun pada pakaian tu, dia senang untuk kita hilangkan ataupun kita tukar dengan pakaian lain kalau tak hilang lah, supaya nampak bersih dan seragam. Okey, jadi hadis ni faham kita. Kalau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, dia hanya sebut tentang putih itu saja, dan disebut juga fa'innaha min khiyari siyabikum, pakaian yang terbaik kamu. Cuma dalam hadis yang diriwayat oleh apa nama Samurah ini, dia lebih mengusulkan cerita tentang kenapa perlu pakai warna putih itu. Jadi kita faham pasal apa? Sebab pertama, dia lebih baik, lebih nampak kesucian dia, lebih bersih. Itu dari segi keutamaan berpakaian warna putih. So kalau kita nak pakai warna lain pun tak apa, tapi yang baiknya waktu kita nak beribadat ni, macam kita sebut tadi, hari Jumaat, itu memang digalakkan. Hari-hari yang lain untuk kita datang solat berjemaah, dan kita mai ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pertemuan dengan ulama, kita pakailah berwarna putih untuk melambangkan sifat tawaduk kita, khususnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menampakkan kesamaan kita dari segi persatuan umat Islam itu sendiri. Okey, ini dia punya apa nama pengajaran hadis yang ke-68. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya tuan-tuan, kita boleh ringkaskan sikit sebab benda-benda hadis ni ringkas ya, dia punya cerita dia, untuk kita ambil dia punya apa nama intipati pengajaran daripada hadis ni. Hadis yang ke-69. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'arin aswadin aswad min sya'arin aswad. Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada suatu pagi dengan memakai baju bulu berwarna hitam. Nabi pernah juga pakai warna hitam, tapi pakai baju bulu lah. Ini mungkin musim sejuk ni tuan-tuan. Baik. Wa alaihi mirtun. Apa maksud mirtun itu? Kalau kita merujuk dalam maksud maknanya, dalam syarah kitab berkenaan dengan hadis ni juga, para ulama mengatakan mirtun itu merujuk kepada kain yang panjang dan besar. Kain yang panjang dan besar. Mirtun itu mana dia buat baju di luar, baju sejuk
macam lebih kurang mudah tadi ni, mudah tadi ni, lebih kurang macam tu. Tapi yang ni dibuat daripada apa? Kulit, kulit yang bulu-bulu. Baik. Dan menurut Imam Al-Khatibi, ialah kain sabuk. Yang apa nama bertun tu, dia kata Syekh apa Imam Al-Khattabi mengatakan yang masukkan bertun itu ialah kain sabuk. Itu ada beza sikit, dari segi maksud dia. Ada yang kata bertun tu kain panjang dan besar, kain yang panjang dan besar, yang dibuat selimut. Dan menurut apa nama Imam Al-Khattabi, dia kata yang tu dibuat kain sabuk. Wallahu a'lam. Kita merujuk kepada maksud hadis itulah. Tapi yang kita faham, kalau nak menisbahkan kepada warna, ada juga Nabi SAW memakai pakaian yang berwarna hitam, ada juga. Jadi maknanya kita faham di sini Nabi bervariasi lah dari segi warna-warna pakaian. Dia tak hanya kepada satu warna saja, tetapi Nabi menggalakkan kita untuk berwarna putih. Itu yang afdalnya. Okey, baik, habis kat situ. Kemudian hadis yang ke-70 pula, daripada An Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah dayyiqatal ummay, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW memakai jubah. Dia sebut jubah juga, jubah tu, ataupun jubah dan dari rum yang ketat lengan dia. Kalau orang rum, dia setiap pakai ada macam style yang orang buat lah, baju yang lengan tu ketat. Kalau kita lah ni, lengan yang terbuka. Kalau hak baju rum tu, dia setiap macam panglima-panglima tu duk pakai, dia lengan tu dia kecil sikit, ketat. Itu pernah juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Istilah jubah. Kalau kita duk faham jubah ni, macam kita duk tengok jubah ni lah, sebenarnya yang ni disebut sebagai gamis, gamis. Dan jubah yang dimasukkan di sini ialah pakaian lelaki yang lampu dan luas, terbuka di bahagian hadapan. Terbuka di bahagian hadapannya dari atas sampai ke bawah, dan dipakai pada sebelah luar pakaian. Itu jubah. Kalau yang ni gamis, kita nak pakai ni, sebab kancing sampai dekat dada ya. Kalau jubah tu ialah pakaian yang Nabi pakai di luar, macam para muhibbin ataupun para apa nama al-habib tadi lah, nak pakai kat luar tu. Yang tu namanya jubah. Jubah dipakai belah luar. Jubah ni warna hitam. Tapi di sini tak disebut pula warna apa. Cuma Nabi SAW juga pernah pakai pakaian yang macam tu, khususnya apabila musim sejuk di Madinah. Jadi ada berlapis lah Nabi pakai dalam hujan yang di luar pula. Yang tu bolehlah kita kenakan juga pakaian tu, sebagaimana yang diwarisi oleh para ulama, sebahagian besarnya dari segi bentuk pakaian-pakaian yang mereka pakai. Jubah tu sesuai lah kalau kata musim sejuk. Tapi kalau tempat kita ni nak pakai, tak tahulah yang tu pakai selapis ni pun hangat dah, nak pakai di luar lagi, wallahualam. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai, nak dapat sunnah juga, ada setengah orang dia buat daripada kain yang nipis, buat sebelah luar tu, buat daripada kain yang nipis, untuk mendapatkan juga pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sebenarnya tuan-tuan, jadi itu terpulanglah, daripada apa yang kita faham ni, Nabi pun jenis orang yang bersetail. Dia jenis banyak bentuk-bentuk pakaian yang Nabi SAW pernah kenalkan pada tubuh baginda, yang menampakkan Nabi ni jenis orang yang orang kata apa, boleh macam mana pun meraihkan. Kalau ada orang bagi pakaian yang betul-betul yang tertentu, Nabi terima dan Nabi pakai atas dasar menghargai pemberian orang. Itu sifat Nabi SAW. Nabi terima hadiah daripada orang bagi,
Nabi pakai untuk melambangkan penghargaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pemberian orang tersebut. Jadi hak yang sini daripada ruh, yang Nabi terima daripada kerajaan ruh pada ketika itu. Baik. Ini bentuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai satu ikutan berkenaan warna dia, jenis dia, dan juga apa yang digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So maknanya pakaian yang kita pakai ni, yang dikatakan gamis ini, inilah pakaian yang paling digemari oleh Nabi. Selain daripada jubah pakai kat luar tu, itu jarang-jarang. Tapi Nabi lebih gemar pakai gamis yang macam mana kita pakai lah. Itulah pakaian yang menjadi pakaian rutin baginda Rasul. Dan selalunya Nabi akan kenakan dengan seluar. Kita jenis pakai dengan kain kan. Nabi suka kenakan dengan seluar. Dan ada juga yang hari-hari yang kita baca dulu, Nabi kenakan dengan kain. Macam mana orang Malaysia orang pakai. Lebih kurang lah. Tapi bentuk pakaian zaman dulu lain sikit lah dengan zaman lah yang banyak berfesyen-fesyen. Tambah pula lah ni nak bagi laku juga. Dia mengubah macam-macam. Ada yang warna dua, tiga warna. Kola warna lain. Dia punya apa nama tempat kancing warna lain, tangan warna lain, itu terpulang lah. Itu tak sampai ke peringkat yang tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi jauhkan dalam bentuk yang orang kata apa, terlalu menunjuk-nunjuk lah. Nak bagi orang ada sifat riak dan duduk dan sebagainya yang boleh timbul. Jadi sebab tu Nabi SAW menggalakkan pakailah warna putih. Siapa pun tak kata apa. Warna putih ni warna yang neutral, tak memihak, dan juga warna yang lebih nampak kepada ketawakan kita. Dalam sini warna dan juga bentuk pakaian tu, tuan-tuan. Baik, habis 60 berkenaan dengan bab pakaian. Kemudian kita nak tengok pula tuan-tuan berkenaan dengan bab yang ke-9, iaitu mengenai kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni tak banyak dalam bab ni. Hadis yang ke-71. Hadis yang ke-71 an Muhammad bin Sirin. Qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawban mumashshaqani min kattan fatamakhata fihi fi ihdahuma. فقال أبو هريرة رضي الله عنه بخ 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 يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيها فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء جاني فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا جوع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis ni nak cerita macam mana keadaan suasana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Baik. Muhammad bin Sirin menyatakan, satu hari kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Muhammad bin Sirin ni berjalan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketika itu Abu Hurairah memakai dua pakaian berwarna merah tanah yang diperbuat daripada kain yang kasar. Warna merah tua tu nampak warna macam koko-koko sikit. Dan kain tu tebal, dia buat daripada kain yang tebal. Saya sejuk lah kot, insyaAllah. Baik. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuang hingusnya pada salah satu daripada kainnya. Dia punya hingus, dia ambil tangan ni, dia ambil bubuh dekat hidung dia, dia punya hingus dekat lengan baju dia. Dia berkata, sambil dia buat tu, dia kata, wah wah wah. Wah, maknanya apa nama, bah bah bah. Itu bahasa Arab, bah bah bah. Kalau bahasa kita ni wah wah wah. Abu Hurairah membuang hingus pada pada kain katan. Kain katan ni kain katan lah.
kain kapas. Dia maknanya dia nak, dia kata ih hebat aku ni, buang hingus kat kain katun ni. Sedangkan kain tu kalau ikut memang mahal sikit lah, sebab kain katun tu selalunya kain yang diimport, bukan kain yang ada di situ. Dan Abu Hurairah kata, aku masih ingat lagi ketika aku mengelupur tersungkur di suatu tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah. Di kawasan Raudhah tu. Kawasan Raudhah tu satu ketika Abu Hurairah dia kata, aku teringat satu ketika yang mana aku pernah jatuh mengelupur dekat kawasan Raudhah tu dah. Baik. Aku hampir pingsan, kata Abu Hurairah. Kemudian datang seseorang dan meletakkan kakinya di atas leher. Dahsyat juga orang Arab ni tuan-tuan. Tengok lupak tu terus tak kaki atas tu. Kalau kita ni boleh cepuk ke apakah ni tak, orang Arab ni kita pakai kasut lah duduk dalam masjid tu. Bila letak kaki di atas leher Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal apa? Kerana dia menyangka aku ni orang gila. Kot jadi orang kata apa, kena sawat ke apa ke, dia tak pegang lah, kira tak kaki terus. Hebat. Kalau orang kita lagu tu tak tahu nak kata lah, tapi orang Arab tu biasa lah kalau kata lagu tu. Sebab tu pengalaman saya duk kawan dengan orang Arab ni tuan-tuan, kalau mereka melawak ni kasar tu, Masya Allah, tak boleh nak cerita lah kasar tu lagu mana. Kadang-kadang sampai kita ni terkeluar ayat mata pasal kasarnya. Dia melawak dengan kita sakit tuan. Dia duk gelak-gelak, kita pun gelak juga tapi sakit. Masya Allah, ni orang Arab ni, dia kasar semua mereka. Walaupun mereka ada ciri-ciri lembah lembut, sontak, sumpah santun, tapi kita ni lagi lembut lah. Lembut dan lembek. Mereka lembut dan keras, kita lembut dan lembek. Itu orang Malaysia kita. Orang Asia kita ni lembek. Jadi ini keadaan dia yang nak digambarkan. Baik. Padahal kata Abu Hurairah, sebenarnya aku bukan gila, tapi disebabkan aku terlalu lapar. Waktu tu dia jadi macam tu sebab dia terlalu lapar, yang menyebabkan dia tak boleh nak tahan dah. Lapar yang sangat-sangat, dan tak ada benda nak makan. Yang menyebabkan dia pun jadi melumpuh pada time tu. Waktu tu, okay, lepas bayang pun Allahu a'lam, sebab berlaku ni dalam kawasan Raudhah, dalam kawasan Masjid Nabawi radhiyallahu anhu. Baik. Tentang muslimin dan muslimat, apa kita dapat faham daripada hadis ni? Hadis ni satu, dia nak menceritakan gambaran zaman Nabi SAW, yang mana zaman tu dibelenggu dengan kemiskinan. Waktu yang agak sukar, waktu yang ada ketikanya diuji dengan kemarau. Waktu ada ketika yang kita pernah dengar hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dengan tiga orang para sahabat ni habis sembahyang duduk tunggu depan masjid. Duduk tunggu depan masjid. Ada siapa nak bagi kita makan ni? Tak ada apa. Tanya, wahai Abu Bakar, makan ni? Nabi tanya, tak ada apa. Umar, aku tak ada apa. Tadi macam mana? Kebetulan ada seorang sahabat panggil pula pergi kuburi rumah mereka. Alhamdulillah. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Zaman Nabi ni ada ketikanya Allah Ta'ala uji dengan kepayahan. Sebab tu ada juga hadis-hadis yang menceritakan ada orang mai dekat rumah Nabi SAW ketuk-ketuk. Seorang ibu dengan seorang anak mai ketuk-ketuk pintu rumah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah ada dalam tu. Dia tengok-tengok apa yang dia boleh bagi. Ada sebiji kurma saja. Jadi dia bagi sebelah. Bagi kat yang makcik mai dengan anak tu tadi. Tengok anak dia tu makan habis, makcik tak dan bagi habis semua. Dekat perempuan tu habis dah, tak ada di rumah. Nabi pun balik, tak ada apa. Last kali Siti Aisyah kata, aku dah bagi kepada orang yang berhajat tadi ni. Nabi kata, bagus dah. Kerja yang, amalan yang dibuat tu, moga Allah Ta'ala membalas rezeki yang lebih besar lagi. Jadi itu satu gambaran betapa susahnya pada ketika itu yang Nabi SAW dan para sahabat pernah diuji. Jadi selepas kewafatan Nabi, Abu Hurairah pun nampak dah ada sikit kemewahan sikit dah. Sebab tu yang dia kata bah 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 ni, mana dia rasa macam hebat dah.
Banding dengan mula zaman Nabi SAW dulu dalam keadaan yang cukup perit. Tapi lepas zaman kewafatan Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan pula dengan nikmat-nikmat yang banyak. Mereka dapat dah. Sampai lah ni dah nikmat tu kita tengok. Keberkatan doa Nabi SAW hari ni sampai kita di Madinah ni tuan-tuan. Masya Allah. Hijau tempat dia dengan kurma yang sentiasa ada. Masya Allah. Berkat doa Nabi SAW yang Nabi minta doa tu supaya berkat timbangan-timbangan ahli Madinah ni. Itu dia tuan-tuan. Itu doa Nabi SAW yang minta kepada Allah moga Madinah juga diangkat darjat menjadi tanah haram. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hadis ni juga tuan-tuan, kata para para pensyarah hadis ini ataupun perawi yang meriwayatkan hadis ini, hadis ini juga adalah merupakan satu gambaran kesabaran para sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mana mereka ini bersabar untuk menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Bagaimana sukarnya mereka ketika itu mereka sanggup untuk bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sanggup berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dikelilingi dengan segala kekurangan. Banding dengan kita, zaman kita ni zaman mewah lah tuan-tuan. Walaupun negara kita mungkinlah kita nak kata tersempit dengan harga barang naik dan sebagainya, GST lah macam-macam lah. Tetapi kita tengok orang kita ni semakin hari semakin okey pula lah. Pi umrah tu kerap, Masya Allah, banyak duit dah kira. Walaupun nak kata tersempit lagu mana pun, tukar kereta bagus dia, ada agak pun jalan tu, kereta penuh sampai jam nak berjalan, banyak. Minyak naik, orang duduk jalan macam umat tu juga. Jadi, tu kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, Masya Allah, bertimpa-timpa nikmat. Walaupun mungkinlah ada kesukaran, kesusahan sikit, tetapi nikmat Allah ni tak pernah putus yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Tapi malangnya tuan-tuan, kita tak ada sifat macam mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tak sanggup nak korban harta benda yang Allah Taala bagi, nikmat yang Allah Taala bagi untuk kita nak memajukan agama Allah. Kita lebih suka memajukan diri kita daripada memajukan agama Allah Subhanahu wa taala hari ini. Walaupun kita tahu tak berkira orang kita dari segi wakaf, dari segi terma, alhamdulillah. Tapi penglibatan kita dari segi jiwa raga kita untuk membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala ni kurang diberi perhatian. Masing-masing buat hai masing-masing tuan-tuan. Tak ada untuk kita nak bersatu dan sebagainya. Itu tak ada usaha-usaha tu. Kita lebih kepada untuk memajukan diri sendiri saja. Kita tak ada usaha untuk nak memajukan agama Allah. Hinggakan hari ini Islam dipandang hina oleh semua masyarakat. Orang-orang kafir tu tengok kita ni macam Nabi kata tu. Yang Nabi kata umat Islam akhir zaman ni umpama duduk dalam dulang. Musuh Islam ni ratah kita dari segala sudut. Dan kita ni nampak macam kue layu, tak mampu nak keluar daripada kemelut keadaan yang macam tu. Hari ni kita ni diserang dengan macam-macam serangan tuan-tuan. Pahaman-pahaman yang wujud. Liberalnya, sekularnya, wahabiahnya, syiahnya, macam-macam. Yang menyebabkan orang nampak Islam tu dah pecah, belah lagi. Dah pecah, belah lagi. Itulah keadaan hari ni yang kita nampak. Dan kita jangan salahkan musuh yang duk menghina-hina kita. Kerana apa? Kerana kita duk di dalam, kita nampak kita ni okey. Tapi kalau kita duk di luar, memang orang nampak kita ni macam dah tak ada kreativiti. Orang dah tak ada, orang kata apa, sifat yang hebat pada agama kita ataupun pada apa yang kita beramal tentang Islam itu sendiri. Ini pasal apa tuan? Pasal kita sendiri. Bukan pasal orang, pasal kita. Dan Islam tu yang kita nampak hebat tu tuan-tuan, hebat tu zaman Nabi. Kita tumpang tuih ya, Islam tu hebat. Hak yang bukan hak kita ni. Kita ni tak hebat. Kita duk rasa hebat sebab yang hebat orang dulu. Bangsa-bangsa dulu ataupun tok nenek kita dulu. Mai kat kita ni orang tak nampak hebat.
Kalau orang nampak hebat, orang tak berani nak kata apa kat kita, tuan-tuan. Pasal kita tak hebat lah, orang boleh buat macam-macam. Orang timbulkan isu yang macam-macam. Sampaikan isu dari segi apa? Kalau G25 tu keluar, jangan mana hapuskan hukum apa nama JAKIM. Tu kira besar tu. Hapuskan JAKIM. Kemudian ada juga di kalangan mereka kata apa, tuan-tuan? Dari segi berkhatan wanita ni, kalau buat, saya ambilkan kesalahan jenayah. Apa yang tengah tu? Maknanya dia boleh duduk ikut suka dia nak kata apa pun. Tak hak yang benar-benar sunnah yang dibuat oleh oleh para ulama ni dan Nabi SAW sendiri. Kan? Pasal apa, tuan-tuan? Kerana mereka ni satunya memang tak faham agama lah. Yang kedua, kerana mereka tak nampak Islam tu hebat. Jadi mereka semau-maunya duk kata macam-macam kepada agama mereka sendiri. Padahal mereka tu tak tahulah agama Islam ke tak lah. Itu menampakkan betapa betapa jahilnya umat hari ini tentang agama yang dihantinya. Takut kita ni hanya agama tu sebagai adat sajalah. Puan-puan tu anggap agama ni sebagai adat. Sebenarnya agama ni adalah satu kehidupan, cara hidup, bukan adat. Tetapi cara hidup yang mendekatkan kita kepada kesempurnaan dan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi bawa ni, tuan-tuan, untuk menyempurnakan hidup kita, fitrah yang suci. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, kenapa Allah Taala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Ta'ala utuskan Nabi sebagaimana kata Allah, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tujuannya Allah Ta'ala nak bagi elok manusia ni, nak membersihkan hati-hati manusia yang kotor ni, nak bersihkan hati-hati manusia yang terikut hawa nafsu yang membawa kepada kejahatan tu. Dan Allah Ta'ala menurunkan Nabi, mengutuskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, supaya manusia itu berada dalam keadaan yang mendapat petunjuk daripada Allah. Sedangkan sebelum tu kata Allah Ta'ala, manusia duduk dalam keadaan dalalim mumin, dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi Allah Ta'ala buat main Nabi adalah tujuannya untuk nak bawa manusia kepada kebaikan dan nak mengangkat darjat manusia dan juga menyempurnakan hidup manusia yang sempurna. Itu dia tugas Nabi SAW. Cuma kita hari ini dah jauh daripada sunnah-sunnah itu, jauh daripada Al-Quran, dan kita ni duk buat apa pun, tuan-tuan, lebih kepada pertimbangan akal kita semata-mata. Kita tak timbang dengan apa yang syariat kata, apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi SAW suruh buat. Kita lebih timbangkan setiap perbuatan kita dengan akal kita semata-mata. Hari ini kita tengoklah, tuan-tuan, banyak para ilmuwan nak buat segala sesuatu, mereka bukan merujuk kepada syariat dulu, bukan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dulu, tetapi mereka lebih kepada apa yang mereka rasa, apa yang mereka sangka, daripada akal-akal yang dangkal ataupun akal yang tak sampai kepada kesempurnaan itu. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Tak selesai masalah kita, akan timbul masalah-masalah lain dalam kehidupan manusia. Baik. Jadi kita faham tadi, tuan-tuan, berkenaan dengan bagaimana para sahabat yang Allah Ta'ala uji dengan kesempitan hidup tu mampu keluar daripada kesempitan tu untuk jadi manusia yang hebat. Sebab tu, tuan-tuan, orang kita ni sebenarnya kena tersempit dulu, baru dia ada orang kata apa, jadi hebat, mau canggih, kan? Macam kita lah, deadline tu, macam kita buat satu tugasan, deadline tu, tarikh akhir tu, sebulan lagi kita buat tu tak menjadi, tuan-tuan. Tapi bila main deadline sehari lagi, esok nak kena hantar sesuatu yang mana, assignment ke apakah yang kita buat tu lah, deadline dah sampai, tugasan yang kita kena buat, maknanya dalam tempoh 24 jam tu kita boleh siap. Pasal apa? Sebab kita perlukan tekanan, kena ada tekanan hidup. Sebab itu, tuan-tuan, antara hikmahnya Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa. Sebab nak tengok kesungguhan kita. Bila kita ni tertekan,
bila kita ni duduk rasa mana perut kita pun tak berapa nak jalankan aktiviti dia, waktu tu pemikiran kita ni boleh fikir, waktu kita tertekan. Itu dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam hidup kita ni adanya ujian-ujian yang datang menyinggahi dalam kehidupan kita. Sebab dengan ujian itulah yang Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan kita. Ujian kesempitan, ujian kesakitan, ujian kawan-kawan, ujian maknanya Allah Ta'ala datangkan bermacam-macam ujian, tujuannya untuk kita keluar daripada satu situasi kepada situasi yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi bila kita faham ujian itu sebagai ujian, ujian itu sebagai satu rahmat Allah Ta'ala, kita akan bersyukur dengan ujian Allah Ta'ala. Yang jadi masalah ni kita tak faham, kita anggap ujian tu sebagai suatu bala, dan akhirnya kita jadi pening kepala, kita duk fikir benda tu membebankan kita, sedangkan Allah Ta'ala datangkan ujian, musibah ataupun segala kesusahan itu tujuannya untuk menyedarkan kita, untuk nak menaikkan potensi hidup kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Jadi kita jangan harap, kita jangan anggap ujian tu sebagai benda yang menyukarkan kita. Sebenarnya dalam hidup kita ni tak ada benda yang menduka citakan kita. Yang jadi duka cita tu pasal perasaan kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita duk sangka kita yang boleh selesaikan masalah. Sebenarnya memang bukan kita. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala didik kita ni supaya kita yakin. Hari-hari kita duk baca Fatihah tuan-tuan paling kurang 17 kali. Tu kalau sembahyang penuh lah. Kalau sembahyang subuh dah jadi 15 kali. Kan? Jadi kalau kita sembahyang hari-hari 17 kali yang wajib kita duk baca Fatihah tu tuan-tuan. Dan dalam Fatihah tu apa yang kita sebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah ya Allah kami sembah dan hanya Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Maknanya dalam kalimah itu Allah Taala kata tak ada tempat lain dah melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan kita nak kena usahakan hati kita, iman kita untuk kita meletakkan Allah Ta'ala sebagai matlamat dan keutamaan kita. Yang nak jadi masalah kat kita ni, pasal kita letakkan diri kita tu lebih utama. Allah Ta'ala ni dah tak tahu nak cari jalan dah, buntu sangat-sangat dah. Baru kita cari Allah Ta'ala. Yang tu yang jadi semakin sukar kita tu. Kalau orang yang tak kenal Allah Ta'ala, langsung tak minta dengan Allah Ta'ala. Akhirnya tak jumpa jalan keluar. Nak buat lagu mana? Bunuh diri. Makan pen tidur. Dia kata nak rehat terus. Akhirnya dia jumpa juga Allah Ta'ala tuan-tuan. Hilang. Mati, jumpa lah. Duk cari-cari tak jumpa, lelah mati. Baru jumpa sungguh. Sedangkan Nabi SAW main ni, Allah Ta'ala nak ajak kita supaya kita jumpa Allah Ta'ala yang sebenarnya dalam hidup kita. Allah Ta'ala ni berada hampir dengan kita, cuma kita ni dihijab oleh nafsu kita, dihijab oleh kejahilan kita yang kita tak nampak, tak jumpa, tak rasa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Itu masalahnya tuan. Sebab tu hakikatnya dalam hidup kita ni tidak ada keduka citaan. Tak ada duka cita kalau betul-betul kita faham. Sebab tu dalam kitab lah Tahzan tuan, ada diceritakan oleh pengarang Ain Al-Qarni di situ, bahawasanya memang dalam hidup kita ni kita akan rasa sukar, tetapi kalau pergantungan kita kepada Allah Ta'ala tu dekat dan selalu kita bergantung dengan Allah Ta'ala, sesukar mana pun kehidupan kita, kita tetap ada jalan keluar. Sebab Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala sediakan kepadanya jalan keluar daripada setiap masalah hidup dia. Pasal apa dia boleh jalan keluar? Sebab dia bergantung kepada Allah, tenang pemikiran dia. Mana dia boleh fikir? Kalau orang yang tak bergantung dengan Allah Ta'ala, dia akan serabut. Sebab apa dia duk cari jalan keluar? Takkan jumpa. Sebab dia memang tak tahu. Sebab tu kita kena kembali kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah cerita kuih karah kan. Kuih karah ni kalau nak suruh cari punca dia sampai kesut, kita takkan jumpa. Buka-buka kuih karah, orang bagi kuih karah seketul tu,
kita kata kuih ni berdekor-dekor ni, mana dia punya punca dia? Kalau nak tengok tahun tu, sampai ke sudah tuan-tuan tak jumpa, last sekali makan lah, hancur habuh dalam mulut, selesai masalah. Tapi selesai tak, kita akan dok confirm lagi tang mana punca dia. Memang tak jumpa punca. So macam mana nak tahu punca dia? Pi jumpa tuan yang buat kuih karai tu. Puncanya daripada loyang tu lah. Tu daripada loyang tu lah punca dia. Jadi macam tu lah juga tuan-tuan, kuih karai ni dia tak main sendiri. Dia ada pencipta dia buat. Dan yang main kat kita setelah mana dimasak. Cukup sempurna main kat kita. Jadi begitu juga kita ni, masalah yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita tu benda yang dah siap dah. Dah ready dah. Dan memang kita takkan dapat selesaikan masalah itu sendiri. Macam kuih karah tu tadi dah. Kecuali kalau kita nak tahu juga punca dia, kembali kepada pembuat dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan jalan keluar kepada kita tuan-tuan. Sebab tu ada orang yang tak cari Tuhan, dia makan kuih karah tu. Last kali duk pikir lah, pikir tu takkan habis. Kuih karah masuk dalam perut dah, masih lagi benda tu duk pikir, tak selesai-selesai masalah. Jadi macam mana punca dia? Kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita jumpa Allah Ta'ala akan sediakan bagi kita jalan keluar. Jadi bagi orang yang beriman, tak payah fikirlah, nak fikir apa susah-susah. Allah Ta'ala bagi masalah, kita sabar terima. Lepas tu nak buat apa lagi? Serah pada Allah. Minta doa, ya Allah ya Tuhan aku, aku jahil, aku tak mampu. Ya Allah, kau dorongkanlah aku, tunjukkanlah aku jalan macam mana aku nak menghadapi setiap masalah musibah ni ya Allah. Allah Ta'ala akan bagi tenang. Bila kita tenang tuan-tuan, baru main idea. Yang jadi tak boleh dapat idea tu pasal sabut. Duk fikir memang tak dapat lah ni. Tenangkan dulu pemikiran kita, baru kita nampak jalan. Jalan sabut memang tak jumpa tuan-tuan. Kita tenangkan. Nak tenang macam mana? Refer kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian barulah Allah Ta'ala datangkan hidayah kepada kita untuk kita nampak apa punca yang berlaku dalam kehidupan kita tadi ni. Itu dia. Satu. Yang kedua, kita kena faham Allah Ta'ala datangkan musibah ke ujian ke, sebenarnya bukan Allah Ta'ala tak sayang kita. Allah Ta'ala sayanglah yang menyebabkan Allah Ta'ala datangkan bermacam-macam ujian. Pasal apa? Poin tadi kita dah cerita, Allah Ta'ala nak angkat darjat seseorang ke tempat yang lebih baik. Allah Ta'ala nak keluarkan daripada hidup yang biasa kepada hidup yang lebih baik. Itu tujuan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Jadi bagi orang mukmin yang faham ni tuan-tuan, tak susah hati apa? Dia lagi seronok. Sebab tu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni tuan-tuan, kadang-kadang minta dirinya tak diuji, minta diuji. Pasal apa? Dia faham bila Allah Ta'ala uji, tentu ada kebaikan yang Allah Ta'ala akan bagi kat dia. Satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala uji, tandanya Allah Ta'ala sayang. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, dia biar lagu tu saja. Dia biar dalam kenikmatan. Itu juga ujian Allah Ta'ala. Sebab Allah kadang-kadang, selalunya kita duduk dalam kemewahan ni, kita akan lalai. Kita akan lalai, lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang terlalu nikmat kita terima, kita lupa siapa yang memberi. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akibat kerana terlalu lalai. Sebab tu biar kita diuji dengan kesempitan ataupun kesusahan, lebih baik daripada kita diuji dengan kemewahan dan nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Ini nampak dah. So maknanya fahamlah kita kegemilangan umat terdahulu kerana kesempitan yang mereka lalui dalam kehidupan mereka menyebabkan mereka menjadi umat yang terbaik. Jadi bila kita nak contoh pula, jangan pula pergi tinggal habis semua. Jangan pula tinggal hak nikmat yang kita dapat. Bukan macam tu maksud dia. Tapi kita ingat-ingatkanlah nikmat-nikmat tu supaya dia ni jangan menjadi penghalang untuk kita menjadi manusia yang berwarasan ataupun manusia yang maju dalam kehidupan. Jangan jadikan nikmat tu melalaikan kita. Itu poin dia. Tapi jadikan nikmat itu sebagai satu sandaran untuk mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara yang macam mana? Dengan kita bersyukur, bersedekah, buatlah kebajikan dan sebagainya, supaya kita ni dapat
Kata apa? Merasai kebaikan-kebaikan daripada setiap pemberian dan juga amalan yang kita lakukan tu. Okey, itu satu berkenaan dengan macam mana hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat satu gambaran dia. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang kedua dalam tajuk ini, daripada siapa tuan? Daripada Malik bin Dinar. An Malik bin Dinar qala ma syami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa lahmin illa ala dhafafa. Qala Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli al-Badiyah ma dhafafa. Faqala an yatanawwala ma'an nas aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, Malik bin Dinar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti dan daging sampai kenyang. Nabi ni tak pernah makan roti dengan daging sampai kenyang kecuali ketika dafaf. Baik. Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada seorang penduduk pendalaman, apa maksud apakah yang dinamakan dafaf tu, apa maksud dafaf tu? Maka dia menjawab, ketika baginda makan bersama orang ramai. Nabi ni tak makan kenyang-kenyang waktu dia seorang-seorang, melainkan apabila dia bersama dengan orang ramai, mana dia pergi kenduri ataupun duduk dalam jemaah, barulah Nabi makan lebih sikit. Kalau dia seorang-seorang, takat dia tahan perut saja tuan-tuan, dia tak makan banyak. Okey. Jadi kita faham hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW tidak makan sehingga kenyang kecuali ketika bersama dengan orang lain. Hadis ni nak merujuk kepada kita, Nabi SAW ni meraikan orang. Kalau orang pagi untuk makan kenduri, Nabi pergi. Dan Nabi makan banyak di situ pasal apa tuan-tuan? Bukan pasal Nabi lapar, bukan pasal Nabi ni di rumah tak masak apa, tak. Tapi sifat Nabi ni, dia suka meraikan orang. Kan, kalau kata kita pergi rumah orang, orang panggil kita makan, kita makan sikit, apa perasaan? Kawan tu masak susah-susah. Tiba-tiba kita makan sejemputnya, Allah, Allah ambil rasa lah. Dia kata, aku kenyang dah ambil rasa. Jadi hak kawan dia untuk bagi ni, kalau kata kita lah, main panggil orang yang kita paling hormat, main cukup sentuh sikit lah Allah, rasa aku dah masak dekat 2-3 jam, dia makan sikitnya. Jadi maknanya terasa hati kawan tu. Nabi SAW ni, dia tak mahu lagu tu tuan-tuan. Nabi ni seorang yang cukup jaga perasaan orang. Kalau dia kenyang sanggup mana pun, kalau kata benda tu tak sedap pun tuan-tuan, dia makan dengan dengan wajah yang manis, dengan orang kata apa, dengan seleranya, nak menunjukkan Nabi menghargai yang mereka tu nak panggil Nabi makan tu. Macam kita tengok kisah seorang sahabat kisah para sahabat, ketika mana Nabi didatangi seorang tua, dia bawa limau masam kan. Nabi makan habis-habisan. Sahabat tu duk teringin duk tengok Nabi makan satu-satu tak ulung-ulung ke Rasulullah SAW ni. Kalau selalu-selalunya dia duk rajin ulung-ulung juga, ni tak ulung. Nabi duk senyum tengok orang tua tu sambil sahab masuk makan. Sampai orang tua tu pun tunggu juga, tak tahulah dia niat apa lagu mana kat Nabi, wallahu alam kan. Tak ada cerita dalam hadis tu dia niat lagu mana. Tapi dia tunggu depan Nabi SAW sampai habis Nabi makan limau tu. Mungkin ada sebab berlaku, wallahu alam. Dan Nabi tak bagi kat sahabat-sahabat. Nabi faham dah kalau sahabat-sahabat makan yang tak sedap ni, sahabat orang biasa. Dia akan kata apa ni, makcik ni bawa limau masam bagi kat Nabi ni, akan kata lagu tu. Tapi Nabi nak jaga perasaan orang. Nabi sanggup tahan yang Nabi tak suka tu, kerana nak meraihkan orang lain. Itu sifat Nabi SAW. Sebab tu para ulama kata, kalau makanan yang kita tak suka pun, jangan kita cemuh makanan tu, cukuplah kita tinggal. Tak payahlah kata wah ni tak sedap. Jangan. Itu sifat Nabi. Apatah lagi kalau di depan orang yang meraihkan kita. Jadi kalau boleh nak ikut contoh, ikutlah. Tapi kita ni kadang-kadang tak mampu nak buat semulia Nabi SAW ni. Kita ni kadang-kadang mulut ni jahat lah kan. Makan-makan dah orang bagi makan free tu, duk kata pula. Lepas tu duk bising pula dengan kawan-kawan. Apa dia puan ni masak pun tak sedap, nak panggil kita makan. Itu kita. Tapi Nabi SAW
Tak pernah ada sifat yang macam tu. Sebab tu nanti kita akan jumpa macam mana pandangan para sahabat kepada Nabi ni, yang mereka rasa Nabi ni cukup mencintai mereka. Masing-masing tu rasa Nabi ni cukup mencintai mereka. Walhal Nabi ni ada orang-orang yang paling Nabi cintai, tapi Nabi melayani para sahabat tu semuanya sama rata. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yang tak ada kat kita mungkin, ataupun yang ada pun sikit-sikit yang mampu kita buat. Jadi kalau boleh kita mencontohi 100%, alhamdulillah alangkah bagusnya. Kalau semua orang ada sifat yang macam tu tuan-tuan, rasanya aman dunia ni. Tapi Nabi seorang yang ada, dan Nabi mampu membentuk para sahabat yang sahabat pula ada sifat-sifat yang macam tu. Dan diwarisi oleh golongan tabi'in dan tabi'in, tapi mai ke bawah ni dah semakin hanyut dah kita. Jadi insya-Allah lah harap kita dapat bina balik bagaimana akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bermula daripada apa tuan-tuan? Dia bermula daripada adab. Itu yang saya duk tekan dalam kuliah subuh apa semua tuan-tuan. Adab tu cukup penting. Nak mula daripada mana ni? Duk dalam majlis ilmu ni kena belajar adab-adab dia. Macam mana kita nak jaga? Jadi mula daripada adab yang sikit ni barulah akan terzahir daripada akhlak yang lebih baik. Tapi kalau sekarang adab pun kita tak jaga, nak menzahirkan akhlak yang baik ni memang payah. Sebab tu kita kena ada adab. Belajar untuk beradab. Sedangkan Nabi SAW kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala lah yang mendidik adab kepada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita merindui kasih sayang Allah, kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala letak syarat dia tuan-tuan. Syarat hampa nak dapat kasih sayang aku, hampa nak dapat kecintaan aku, tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Yang Allah Taala kata rahmatan lil alamin ni, sebagai satu rahmat yang Allah Taala turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan semua orang dan dia buat baik kepada semua orang. Dia tak pilih siapa. Hatta orang kafir sekalipun Nabi SAW buat baik kepada dia. Ini akan cerita orang buta yang pernah kita cerita dulu tuan-tuan. Nabi suap orang buta tu di pasar. Sampailah Nabi SAW wafat, orang buta tu tak tahu. Hinggalah digantikan perbuatan Nabi tu. Sayyidina Abu Bakar tanya, Siti Aisyah, ya Aisyah, apa lagi sunnah Nabi yang Nabi pernah buat yang aku tak buat? Siti Aisyah kata, semua buat dah, tapi ada satu lagi yang Nabi tiap-tiap pagi Nabi buat, tapi tak ada siapa yang buat lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun ambil lah nak buat apa dia. Aisyah kata, pilah ke market ataupun di pasar, ada seorang tua buta yang tiap-tiap hari Nabi suap dia makan. Suap dia makan. Sedangkan orang tua tu tak beriman lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi dah layan dia. Nabi tengok orang daif tapi tak kira siapa, Nabi bantu habis pun. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni nak bagi bantuan, klik-klik kita. Nak bagi bantuan, kalau kita tengok macam contohlah jantan kuasa ke apa, tak kata jantan kuasa ni. Tapi dia duk pilih ahli-ahli kawan-kawan dia. Orang yang patut dapat tak dapat. Ini salah satu yang jauh daripada sunnah Nabi SAW ni. Kalau kata kita nak ikut sunnah Nabi, tak ada kita ni. Sebab kita pilih kasih nak bagi ni. Kadang-kadang orang-orang yang orang-orang yang bukan orang kafir lagi lah, kita tak pernah tengok langsung lah, pun nak bagi bantuan kan tak ada lah. Kita sama-sama kita ni pun duk pilih kasih lagi tuan-tuan. Yang ada kabel, yang ada link, yang tu yang kita bagi. Orang-orang yang kita tak pernah layan kita ataupun tak berkawan dengan kita, kita tak pernah layan. Ni sifat lagu mana ni tuan-tuan. Sebab tu Islam ni tak nampak hebat, kerana kita ni lebih pentingkan diri kita masing-masing. Tak mewarnai ataupun menjiwai sifat-sifat Nabi SAW. Itulah sifat-sifat Islam yang sebenarnya. Kita tak ambil sifat-sifat tu dalam kehidupan kita. Jadi jangan salahkan orang lain, salah kita sebab kita tak buat. Jadi kita kena balik. Balik kepada sunnah Nabi SAW yang lebih meraikan dan menghargai orang lain, dan tak kira siapa pun. Tidak tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita malam ni kita ambil dah poin-poin tu untuk kita nak beramal. Sebab Allah Ta'ala akan menilai itu semua. Hablu minan nas, yang Allah Ta'ala nak tengok macam mana hubungan kita dengan manusia. Ada tak manusia ni mengiktiraf kita? Ada tak manusia-manusia sekitar kita ni mengiktiraf kewujudan kita? Dan ada tak kebajikan yang telah kita hulurkan kepada mereka?
Sedangkan Nabi SAW kata khairun nas amfahum linnasi jami'a. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi kita tanya hari ini kita ni tuan-tuan, ada tak kebaikan yang kita buat? Ada tak kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita buat? Baik, ada satu riwayat tuan-tuan, yang menceritakan ada seorang sahabat Nabi, dia ni tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair. Al-Khair tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gelarkan dia. Satu hari Zaid ni datang daripada satu tempat yang jauh, satu pedalaman, dia mai naik unta, dia mai jumpa Nabi kerana nak tanya dua benda ya. Dia tanya masuk-masuk di Madinah, dia tanya di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Dia orang pun tunjuk Rasulullah ada kat masjid. Itulah waktu tu dia pun tambat unta dia tepi masjid tu. Dia kata assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang ni daripada jauh ni, orang kampung mah. Orang kampung ni dia memang jenis agak kurang ni. Dia kata ya Rasulullah, aku mai daripada jauh ni, aku naik unta dan aku telah menzalimi unta aku. Pasal apa aku tak berhenti daripada rumah aku ni nak mai sini? Pasal aku ada dua masalah nak tanya kamu ya Rasulullah. Dua benda aku nak tanya. Dan unta ni baru mai tang ni, baru dia rehat. Malam pun jalan, siang pun jalan unta aku ni. Tak berhenti-henti unta ni sampai kurus. Mana dia nak kata sungguhnya dia mai nak jumpa Nabi SAW. Jadi Nabi tanya, ya bulan, hang nama apa? Ini bahasa kita lah noh. Dia kata, saya ni Zaid Al-Unta Al-Khalil, Al-Khalil. Rujuk kepada unta. Nabi dengar, tapi Nabi tertanya-tanya, hang ni Zaid Al-Khair? Dia kata, dia lah akhir. Walaupun hang mula tadi dia kata Al-Khair unta. Dia kata, Nabi kata Al-Khair. Al-Khair dengan khair lebih kurang dekat-dekat kan? Tapi Nabi faham hak dia kata ni Zaid Al-Unta, sebab dia ni memang kaki unta. Jenis belah unta, orang gelak dia Zaid Unta. Dan dia harap nama dia pun Zaid Unta. Tapi Nabi tak berapa nak kenal dengan nama dia tu, Nabi tukar nama dia Zaid Al-Khair. Jadi disebabkan Nabi tukar nama, Zaid pun kata ya ya betul lah nama aku Zaid Al-Khair. Tu yang dia dapat gelaran Zaid Al-Khair tu. Baik, dan Nabi tanya, kamu datang daripada jauh ni, apa persoalan yang kamu nak tanya ni? Dalam keadaan Nabi tengok bersemangat dia ni, dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya dua benda. Apa tanda-tanda ahli syurga? Dan apa tanda-tanda ahli neraka? Dua benda tu ya. Ya Rasulullah, yang pertama tu apa dia? Tanda-tanda ahli syurga. Nabi tanya dia, Zaid, kamu suka apa? Dia kata, saya suka buat benda yang baik-baik. Dan saya akan puas hati bila saya buat benda yang baik-baik. Nabi kata, itulah tanda ahli-ahli syurga. Maknanya, ahli syurga, orang yang suka buat baik, dan dia akan lebih suka kalau dia boleh buat baik. Maknanya, dia akan menambah kebaikan-kebaikan dia. Itu adalah tanda ahli-ahli syurga. Nabi dia tanya ringkas, Nabi pun jawab ringkas. Kemudian dia tanya pula, apakah tanda-tanda ahli neraka? Nabi pun kata, tanda-tanda ahli neraka ialah orang yang suka buat benda-benda yang jahat dan dia tak suka buat benda yang baik. Itu tanda ahli neraka. Simple yang Nabi jawab. Tapi dia mengandungi makna yang begitu tersirat. Maknanya orang yang bila buat baik dia rasa tak seronok. Macam contoh kita main sembahyang, orang semua main sembahyang, dia main dalam keadaan terpaksa tak seronok. Macam orang seronok duk ngaji, dia tak seronok main ngaji. Itu tanda-tanda lah, tanda-tanda. Kita tak kata dia ahli neraka, tapi Nabi kata tanda-tanda kalau dia tak bertobat, kekallah dia dalam keadaan yang macam tu. Kalau dia bertobat, dia buat baik, insyaAllah. Jadi tanda ahli neraka ni orang yang gemak buat benda yang Allah Ta'ala murka dan dia tak rasa bersalah dengan perbuatan-perbuatan yang dia buat, maksiat yang dia buat. Maka lebih lagi tak arah kepada nak buat maksiat berbanding nak buat kebaikan, dan dia berat nak buat kebaikan. Itu tanda-tanda ahli neraka. So maknanya tuan-tuan, lepas Zaid tu tanya lagu tu, puas hati dia tempuk Nabi SAW,
Terus dia balik. Oh, betul-betul kawan ni tuan-tuan. Tanya dua benda itu saja. Habis Nabi jawab, Nabi pun jawab dengan rekah, dia pun puas hati dah tengok Nabi SAW tu. Terus dia balik, nyong-nyong-nyong balik terus. Buatlah nak tidur semalam ke Madinah ke apa kedak. Terus balik. Dalam riwayat tu kata Nabi tengok dia dalam keadaan sayu tapi Nabi gembira. Pasal apa? Sebab faham cerita ini lebih daripada ahli-ahli Madinah yang duduk kat situ, yang sentiasa duduk main Nabi, ngaji kat Nabi. Sedangkan dia faham apa yang dimaksudkan kebaikan itu. Hingga kan dia sendiri menampakkan kebaikan pada diri dia. Itu dia tentang. Kadang-kadang orang yang jarang mengaji ini lebih bagus daripada orang yang mengaji. Pasal apa? Sebab orang mengaji ini kadang-kadang mengaji pun tak ikhlas, mengaji pun tak bersungguh-sungguh. Mengaji pun bukan pasal nak mengaji, pasal nak menuhkan waktu saja. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan tu main daripada jauh, dapat dua benda, puas hati balik, beramal terus. Yang tu yang Nabi kagum dengan umat dia tu. Yang ada ciri-ciri yang macam tu. Tak rajin mengaji tak apa, tapi dia buat benda-benda yang baik, tapi ada ilmu yang dia buat tu. Bukan kita nak kata tak mengaji tu tak bagus. Bukan nak kata hak mengaji tu pun bagus sangat. Tak. Ada. Dia punya tengok, dia punya orang kata apa, ciri-ciri dia. Yang termasuk dalam kelompok orang yang mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah intibar hadis ni tuan-tuan, moga kita termasuk hari-hari kita ni sentiasa kita duk fikir-fikir nak buat kebaikan. Kalau orang yang sentiasa duk berikhtiar untuk buat baik dan dia seronok dengan kebaikan yang dia buat dan dia tak seronok dengan keburukan yang dia buat, itu ada tanda-tanda kebaikan ahli syurga. Mudah-mudahan kita dapat sifat-sifat itu. So maknanya tuan-tuan, daripada hadis yang ke-72 yang kita bacakan pada malam ni, yang dia duk cerita tentang Nabi SAW makan banyak ketika mana bersama dengan orang tu, pasal apa? Jadi kita faham pasal apa? Pasal Nabi SAW nak meraihkan orang yang menjemput dia. Kalau ikut Nabi sendiri, Nabi ni bukan jenis makan banyak. Sebab tu Nabi kata nahnu qaumun, kami ni satu kaum yang makan apabila lapar. Bila mana kenyang, berhenti. Tak ada kenyang. Makan bila mana lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sifat Nabi SAW ni. Dia bukan jenis makan banyak. Tak. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak ikut sunnah bab makan lagi lah. Ada satu lagi pakar-pakar pemakanan lah yang cerita ni. Dan bila mereka tengok macam mana hadis Nabi SAW yang Nabi kata, kami ni tak makan ketika mana kecuali ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baik, dalam hidup kita ni ada tiga waktu. 24 jam ni ada tiga waktu lapar. Tiga waktu ya. Bila? Waktu lepas subuh. Terang dan naik matahari. Kalau waktu tu kita makan sikit, sikit pun dah memadai tuan-tuan. Sebab waktu tu perut kita mengeluarkan asid. Asid itulah yang menyebabkan kita lapar. Dia duk bakar dalam perut kita tu, bagi hancur habis semua. Kita masuk time tu, ganti balik hal lama. Jadi hilanglah kelaparan kita tu. Dan waktu tu dah ada yang bakar tu cukup sempurna. Sebab dah ada asid yang membakar makanan kita. Tapi kalau kita makan tak ikut time tu, makanan kita ni akan tersimpan dalam usus. Tu yang kata jadi lemak lah, apalah, kerana terlalu lama dia menyimpan dalam usus dan dia tak bakar. Menyebabkan dia tersimpan dan akhirnya benda-benda yang tak baik daripada makanan tadi, dia akan keluar daripada usus menyebabkan jadi lemak dan sebagainya. Tu. Itu time yang pertama. Bila tuan-tuan? Waktu matahari nak naik. Iaitu dalam pukul 7:30. Dia lebih kurang sejam setengah. Lepas tu tengah hari pula, sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari, tuan-tuan perasan lah kita duk rasa lapar time tu lah. Lepas habis time tu, habis lah. Tak makan pun tak apa dah. Sebab dia keluar asid tu. Jadi kalau kata kita makan time tu sebelum masuk waktu zuhur, memang cantik dah. Tak perlu makan banyak pun. Cukup makan sikit untuk menampung keperluan yang dia bakar dalam usus kita tadi. Okey, tu time yang kedua. Kemudian time yang ketiga bila pula tuan-tuan? Sebelum masuk maghrib. Dan waktu maghrib tu puncak lah. Sebelum masuk maghrib dalam pukul 6:30 tu kita rasa lapar. Makan time tu. Lepas tu kalau kita makan tak makan malam dah pun tak apa dah.
Itu dia. Kalau kita jaga tiga time tu, insya-Allah kita boleh ikut sunnah Nabi SAW. Badan kita pun ringan dan payah kena penyakit, insya-Allah. Yang jadi kena penyakit ni sebab kita makan tak ikut time dia, ikut suka kita. Kita rasa nak makan, makan. Kenyang lagi pun makan. Tambah kena kursus tu, kursus 6 kali makan. Makan pagi pukul 10, tak ada habis pukul 10, makan tengah hari pula. Tak ada habis tengah hari, makan pula pukul 4. Tak ada habis lagi pukul 4, makan malam. Tak ada habis pukul malam tu, makan pukul 10, sebelum tidur. Tu mana? Siapa kursus-kursus tiap-tiap hari ni, kena 10 hari, gemuk. Beli tu insyaAllah sihat walafiat, tapi penyakit. itu keadaan dia tuan-tuan. Sebab makan kita ni, kita tok ni, hidup untuk makan lah kalau lagu tu. Kita ni sebenarnya Nabi ajak makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tu yang Nabi kata, nahnu qaumun, kami ni satu kaum, tak makan, la na'kul hatta yajum, hatta najum. Kami ni tak makan hinggalah kami rasa lapar, dan kami berhenti sebelum kenyang. Itu nahnu qaumun merujuk kepada sifat Nabi dan juga para sahabat yang berada di sekitar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita tengok berlawanan pula. Ni Nabi makan banyak ni. Tadi Nabi kata makan sikit ni, masih apa makan banyak pula. Tuan-tuan jangan duk rasa berlawanan. Jangan duk kata Nabi ni kumulok makan kenduri. Na'udzubillah. Bukan pasal tu. Sebab kita faham Nabi tu, macam mana kita sebut tadi, Nabi SAW nak meraikan orang yang menjemput dia dan nak mengembirakan mereka. Tanda Nabi SAW berterima kasih atas jemputan mereka. Jadi kita pun kalau orang jemput makan kenduri, kalau boleh di rumah jangan makan lagi lah. Tunjuklah kita rasa hargai masakan-masakan mereka walaupun tak sedap mana. Tak rasa garam ke apa ke, dia makan apa habis. Balik tu rasa tak puas, hapus garam dalam mulut banyak-banyak sikit. Tak puas tadi ni. Jadi kita faham itu antara sunnah-sunnah Nabi SAW kepada kita untuk kita ambil pedoman. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bab yang seterusnya mengenai kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasut pun ada sunnah dia. Jadi insyaAllah kita ambil intibar daripada kisah-kisah ni, daripada hadis-hadis yang dikumpulkan ini, untuk kita lebih mengenali diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak dia, dari segi penampilan dia, dari segi kesempurnaan dia. Moga kita dapat mencontohi, tak semua pun ambillah sikit apa yang mampu kita buat. Contoh dari segi pakaian tadi kita duk cerita, dari segi warna, mungkin lepas ni boleh kita beramal main masjid, sembahyang berjemaah pakailah warna putih. Nak sembahyang Jumaat pakailah warna putih. Yang tu yang Nabi SAW suka untuk kita beramal. Jadi buatlah apa yang Nabi suka. Mudah-mudahan dengan apa kita buat tu, Nabi suka sungguh kat kita. Bukan hanya suka dengan perbuatan kita, Nabi suka kita. Bila Nabi SAW suka kita, insyaAllah kita mengharapkan syafaat Nabi itu mudah untuk kita dapat. Kalau sekalian Nabi tak suka dengan amalan kita, bagaimana kita nak mengharapkan syafaat daripada baginda Rasul SAW? Sedangkan tak ada syafaat lain yang boleh kita hajapkan, yang kita harapkan di akhirat besok, melainkan syafaat baginda Rasul SAW. Baik, cukuplah takat itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat dalam menjalankan bahasa ini. Aku lupa li hadza wa sallallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna min al-Qur'an wa ja'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa al-sinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.